Gustavo Cena. Gustavo Cena tidak mengambil sisi kiri dari pagar betis Persib Wamena, dan beruntung kali ini Saipudin pun memiliki pandangan yang sangat baik sehingga mampu menghalau bola SMS dan pertentangan kirinya yang masih belum aman sebetulnya. Oh, kembali tadi peluang dari Gustavo Cena melalui tendangan kaki kanannya, masih belum jauh dari penjaga gawang Saipudin tadi. Ya, apabila kita melihat dari beberapa kali upaya serangan yang dilancarkan oleh Gresik United dan cukup baik sebetulnya. Baik sekali tadi umpan yang dilesakan oleh Anang Ma'ruf. Oci. Oh! Rahmat Rifai ini tersepak bola, bukan terjebak dalam posisi out. Dan kita lihat apa yang terjadi. Dan gol! Wamena nampaknya itu menjadi strategi yang coba disyaratkan oleh Coach Joko Susilo kepada anak-anak asuhnya. Dan kalau kita lihat sebuah umpan yang sangat baik dari Gustavo Cena. Dan tidak terlalu terburu-buru, kita lihat pergerakan dari Rahmat Rifai melihat pergerakan Gustavo Cena langsung melepas ke tendangan. Ya, dan memang belum dalam tangkapan sepenuhnya Saipudin. Sebuah gol yang cukup bersih kita lihat. Sebuah bola rebound setelah sempat dihalau oleh Saipudin. Dan dengan cepat mampu disambar oleh Gustavo Cena. Ya, memang sesuai prediksi kita tadi, Seva. Apabila Gresik United terus melakukan gempuran-gempuran seperti ini, kita saksikan melalui kaki Rahmat Rifai tadi yang bisa keluar dalam jebakan offside. Ya, sementara di dua laga sisa yang dimiliki oleh Persib Wamena masih akan menghadapi Persidafon, Davon Soro, dan juga Gustavo Cena sudah dilakukan. Indonesia Super League atau partai sisa, dan seperti kita ketahui bersama bahwa Persib sekarang Aja, cepat aku. Ikut.